Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita akan kita akan ngebahas soal stuck login teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita teman-teman seperti di awal yang aku bilang tadi ya teman-teman, kita bakal bahas soal stuck login teman-teman ya, yang biasa kalian ngalamin teman-teman. Nah, di sini teman-teman, aku udah ada aplikasi buat counter si stuck update ini teman-teman ya, yaitu VPN teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman pakai VPN yang lain teman-teman ya, mungkin VPN Shield atau Fortnite atau apalah gitu ya, yang sejenisnya, yang pokoknya VPN teman-teman ya. Nah, di sini aku punya VPN namanya Soft Enter VPN. Nah, ini udah untuk buat kalian unbanned akun, yang unbanned aku, tapi nanti aku bakal kasih linknya aja ya di deskripsi teman-teman, biar kalian bisa download juga VPN-nya, biar kalian bisa gunain VPN ini teman-teman ya. Jadi ini aku udah recommended dan udah aku gunain selama udah lama juga sih, udah 2 tahun 3 tahunan teman-teman aku pakai VPN ini teman-teman. Buat apa? Buat nggak unbanned device aku teman-teman ya. Jadi bukan aku aja yang bisa nggak unbanned pakai ginian teman-teman, tapi ada content creator juga ya, yang mungkin kalian udah kenal juga ya, yang udah pakai ini juga ya, ya pokoknya pakai ini teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini kan kalau kita fiturnya kayak gini ya kurang lebih ya teman-teman ya, ada add VPN dan juga VPN get public ya teman-teman ya. Pertama kalian add dulu VPN-nya teman-teman, nanti dia bakal muncul MAC kalian ya, max kalian. Nah, di bagian bawah ini teman-teman. Terus nanti ada ini teman-teman, sorry ya aku sensorin teman-teman karena ini berujung sensitif, MAC teman-teman ya, ini MAC, jadi aku sensorin sedikit. Oke. Nah, langsung kita ke VPN gate-nya. Nah, untuk di bagian VPN gate kalian tinggal pilih-pilih aja mau yang mana teman-teman. Ada dari negara Jepang, ada dari United States, ada yang Korea, ada yang Vietnam. Nah, kalau buat kaliannya pakai gunain pakai modem kayak IndiHome, kayak MyRepublic atau ini, aku saranin kalian pakai VPN Jepang teman-teman ya, biar ketika kalian masuk itu udah bisa login gitu ya. Pakai VPN Jepang aja teman-teman ya. Oke, buat kalian bang masih ngestak bang. Kalau masih ngestak teman-teman, kalau pribadi gua pakai kuota. Coba pakai kuota ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak bisa pakai ini router, ya kalian bisa pakai kuota teman-temannya, kuota bisa juga kalau kalian mau pakai teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal pilih-pilih aja, atau pakai Korea Republic of ini juga bisa teman-temannya. Kalau kalian mau pengen cepet juga bisa pakai Korea Public atau Jepang juga bisa. Kalau Thailand sama Brazil aku nggak recommended teman-teman, atau ke United States juga bisa teman-teman, tapi setahu aku kalau United States agak susah juga ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian udah punya akun, nggak apa-apa ya. Kalau buat kalian yang belum punya akun, ya jangan ya pakai VPN ya, karena kalian tahu sendiri ya akibatnya, karena kita ada AAP. Jadi AAP itu untuk kalian verifikasi di akun itu teman-teman ya. Jadi IP-nya harus sama, itunya harus sama, jadi pusing lah pala kalian ya. Nah, di sini banyak banget ya, kalian tinggal pilih aja mau yang mana, Jepang, United States dan sebagainya teman-teman. Ini nanti aplikasinya aku kasih di deskripsi teman-teman ya, atau nanti aku kasih ke linknya di ini aja ya teman-teman ya. Buat teman-teman kalau misalnya mau download, nanti aku kasih linknya biar nggak hilang ya teman-teman ya, biar nggak hilang dan juga biar gampang aja teman-teman ya. Di sini aku ambil apa ya, ya nilai positifnya aja ya teman-teman, biar kalian juga bisa pakai ya, nggak usah cari-cari sana sini obrak-abrik. Nanti aku kasih link aja biar kalian bisa download VPN gate ini teman-teman ya. Ini jujuran aja, aku udah lama banget pakai ini teman-teman, udah lama banget 2 tahun udah aku pakai teman-teman, tapi hasilnya ini luar biasa teman-teman ya. Nah, ini ada proxy setting, kalau kalian mau pakai proxy-proxyan teman-teman ya, tuh kalian mau pakai proxy-proxy silahkan teman-teman, kalau kalian mau pakai proxy teman-teman, tapi kalau kalian nggak pakai proxy nggak bisa juga ya. Ini ada proxy nih, kalau kalian mau pakai proxy bisa teman-temannya via HTTP. Nah, ada setting server tuh, tinggal dimasukin aja username-nya, tinggal masukin udah selesai, mantap kan. Oke teman-teman, kurang apa lagi ya, kayaknya kalau kita bahas-bahas gini nggak seru lah ya.
Oke teman-teman, kalau kayak gini aja nggak seru lah ya. Kita bakal sebagai contohnya kita bakal coba ini ya teman-teman. Oh iya, aku baru ingat teman-teman, kalau kalian misalnya masih pakai VPN, teman-temannya VPN yang aku kasih ini tadi, jangan di close ya teman-temannya. Kalau kalian mau masih mau pengen login, nah, ya kalau kalian mau pengen login itu, nah dia biasanya ngestak di sini teman-teman. Biasanya ngestak di sini ya. Kayak aku kemarin itu ngestak di sini, ternyata IP aku itu kayak kena blok. Makanya aku langsung ini kan kemarin itu langsung ku on offin kamera dan akhirnya udah selesai teman-teman. Ya. Nih hasilnya. Nah, ini dia teman-temannya tuh. Oh ya, buat kalian yang mau download cek langsung aja di deskripsi aku juga ada ya teman-teman. Aku sertain semuanya di situ teman-teman biar kalian lebih adem ayem ya. Nah, udah nih. Kalau untuk nge-stack update kalian udah bisa ya lihat sendiri video-video aku sebelumnya, aku udah cantumin terus ya. Kalau misalnya ada up to date, update terbaru gua updatein cik datanya biar kalian gunain itu dengan baik ya teman-teman, baik dan bijak ya. Nah, gimana guys? Ya, bagi gua sih ini kita kerja-kerja. Kita nguli guys, ya nguli-nguli terus nih. Aku suka nguli-nguli guys. Nah, kalau nguli itu enak guys. Nah, nguli guys. Nguli itu enak banget tuh. Nah, kalau nguli itu enak guys. Tapi ya pembahasan aku, nah yang kemarin itu nyangkut itu teman-teman, benar-benar nyangkut ya teman-teman. Sebenarnya nggak nyangkut. Di situ tuh memang banyak seed, cuman aku nggak tahu seednya di mana aja. Pas ketika aku udah login teman-temannya, kenapa aku bisa bebas di sini? Itu gara-gara pas aku login teman-teman, dia masuk word-nya. Cuman masih no responding gitu ya. Di aku tungguin kayak beberapa menit. Terus baru bisa keluar dan aku keluar langsung cepat-cepat gini. Ya, aku langsung keluar kayak gini ya. Ingat ya teman-teman ya, kalau di live streaming aku kemarin kan ada yang gua liatin tutorialnya gimana cara keluar dari word glitch-nya. Ya, jadi kalian langsung aja klik ini ya teman-teman, pas kalian kayak gini langsung ke exit word ya teman-teman ya, biar ya harus pakai tangan coli. Ya oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu video aku, mungkin singkat, padat, dan juga buat kalian yang nyari VPN-nya, aku taruh di deskripsi. Linknya nanti aku taruhin di situ biar kalian bisa download juga teman-teman ya, biar apa ya? Ya enggak tahu lah biar apa. Aduh, ya biar kalian bisa gunain lah ya, biar bisa kalian pakai juga ya. Ingat teman-teman, aku selalu ngasih kalian file-file yang penting ya, istilah kayak cek sama VPN ini, gunakanlah dengan bijak teman-teman. Dan juga yang kedua teman-teman ya, yang kedua jangan disalahpergunakan teman-temannya data-data aku, jangan kalian salah pergunakan demi kalian pengen cuan di Growtopia ya. Kalian menggunakan hal nakal kalian, yaitu nge-save data lah, nge-hack data lah dan sebagainya, dan ujung-ujungnya apa? Andri lagi kena, akunnya dihack lagi gitu kayak dulu tuh, hilang semua nih ya, UT-ku hilang semua, habis ke sekitar ada kayaknya 30 DL-an. Ya itulah pokoknya. Jadi kita belajar sama-sama teman-teman menghargain seseorang, karya seseorang ya teman-temannya. Jadi kita harus menghargain karya seseorang. Kalian yang minta kan ingin checks-nya. Sebenarnya aku nggak mau bagi-bagi checks dan juga bagi-bagi VPN kayak gini. Aku nggak mau teman-teman. Kalian bisa cari aja di luar sana. Tapi karena aku baik hati teman-teman ya. Karena aku nganggap kalian teman, bukan menganggap kalian musuh teman-teman ya. Aku bukan Henry bukan nganggapin kalian musuh teman-teman, tapi aku menganggap kalian itu udah jadi temanku sendiri ya. Jadi buat teman-teman nih ya, jangan sampai hilang deh kepercayaan gua ya. Jadi aku percaya sama kalian 100% ya. Jadi buat teman-teman nih ya yang lagi nonton nih, ya gunakan dengan bijak ya file-file aku yang udah aku kasih. Ingat teman-teman, aku nggak ada sangkut paut untuk menggunakan save data teman-teman di checks aku ataupun di VPN teman-teman. Aku nggak gunain itu save data ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau kena save data itu bukan dari link aku, sorry banget teman-teman, yang aku udah cantumin di deskripsi, tapi kalian klik yang di kolom komentar yang udah dikasih linknya, aduh itu bukan gua teman-teman ya, apalagi memakai nama gua sendiri teman-teman. Jadi
teman-temanku ya. Ya baca di deskripsi. Oke? Okay? Jangan malas-malas membaca ya. Aku percaya kalian bisa membaca semuanya. Ya, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, thank you. Dan see you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.